Yo guys, balik lagi di channel Rian Nagira. Jadi di video kali ini kita bakal main salah satu hero marksman yang bisa dibilang paling bagus untuk mengcounter hyper barat guys. Dan langsung aja di sini hero-nya adalah Kari guys ya. Nah, di sini kita bakal bahas gimana caranya main Kari untuk yang pemula. Gue bakal kasih tips-tipsnya juga. Terus untuk emblem dan juga itemnya kita bakal kasih lihat pas di dalam draft pick-nya guys. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke dalam draft pick-nya. Oke guys, kita udah masuk ke dalam draft pick-nya dan di sini kita lihat ya. Oke. Musuh ngambil Barret sama Angela kah? Oh, Estes. Oke ya. Estes sama Barret, oke cukup OP lah ya. Kita langsung aja pick untuk counternya guys. Untuk fighter ada banyak, di sini ada Sun salah satunya. Untuk magenya Lunox itu juga oke banget guys ya. Di sini kita main hyper aja, hyper bang katanya. Kita ambil Kari aja guys. Kari buat ngelawan si Barret sih mantep banget sih ya. Bakal gampang banget guys untuk ngekillnya. Widih, dia ngambil Angela juga coy. Angela berarti dia kurang damage sih harusnya, untuk magicnya kurang ya. Untuk Gatotnya kita gampang sih. Gatot sama si Barret ini bakal bisa gampang banget kita bunuh pakai Kari guys. Oke, di sini langsung aja untuk emblem seperti biasa kita pakai assassin aja yang killing spree. Terus untuk itemnya kita pakai yang tengah aja lah ya, kita pakai DHS guys. Oke, langsung aja boy, kita masuk ke dalam gamenya. 1 hour later. Oke guys, kita udah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja boy. Seperti biasa, kita untuk jungle-nya ambil yang biru aja lah ya, biar bisa ngasih slow sama ngasih movement speed buat kita sendiri guys. Di sini kita santai aja dulu, kita nge-farming dulu, nge-buff dulu. Di sini menurut gua Kari bakal jadi pilihan banget kalau misalkan musuhnya hyper barat dan dia nggak pakai assassin guys ya. Cuma kalau pakai assassin itu kitanya rada berat guys. Karena Kari kan jaraknya nggak terlalu jauh ya. Untuk lompatannya tuh pendek banget. Kalem ya, kita ambil blue buff dulu. Itu level 4. Pokoknya kalau kita dapat creep air sih level 4-nya cepet ya. Ambil 2 buff itu udah level 4 biasanya, guys. Oke, aduh. Mati tank kita, guys. Oke, dapat Angela. Duh, nggak dapat guys. Tipis. Oke, kita lanjut farming lagi guys. Ini ada turtle juga, kita bisa turtle nih. Ini harusnya sih aman ya. Oke, aman. Santai lagi ya, kita farming aja dulu. Habis farming, jungle habis, kita siap war lagi guys. Kita ngerom bawah lah ya. Abisin jungle-nya dulu guys. Jadi nih bisa dibilang kalau misalkan musuhnya yang tebel-tebel, Kari emang masih the best sih ya. Yuk. Yang ada. Tati Gatot. Gatot, aduh tipis banget guys. Aduh flicker guys, sudahlah ya.
tuh Gatotnya kalau nggak di healing sama si Estus sih mati dia. Kalem boy, kita ambil creep dulu nih. Ambil kelomang. Oke, pada di atas kita farming dulu dah. Oke, nice. Hanabi sih harus dikejar terus ya. Dia kalau late game sih nyusahin gitu, guys. Baratnya execute. Oke, sip. Ini kuncinya di barat doang nih. Baratnya masih hidup sih, nyusahin. Cuma kalau udah mati udah, guys. Mereka nggak ada damage lagi. Aduh, digeprek lagi boy. Padahal bisa dapat tadi. Canggahnya dapat merah lagi. Oke, dapat gas. Langsung hilang deh, boy. Gak bisa lah ya, kita farming dulu, coy. Habisin jungle lagi, coy. Biar levelnya kita unggul jauh. Oke, sabar dulu. Kita ambil merah dulu, guys. Ambil jadiin ke endless ya. Wait, tanggung. Yuk. Hanabi. Oke, ada flicker dia ya. Oke, endless jadi, kita langsung ke golden staff ya. Dan staff tuh kayak item wajib gitu, guys, buat carry gitu, guys. Barat. Oke, sip. Ini hybrid ya, ketemu carry hybrid ya, guys. Yuk, turretnya dulu yuk. Oke. Sabar lagi, coy. Kita ambilin semua jungle-nya. Gatot. Mantap. Tati, guys. Gak bisa, gak bisa. Ini kita ambil birunya dulu, guys. Terlulu kan masih bisa nih. Oke, sip.
Yuk, meet yuk. Aduh, hilang deh guys. Gak tahu kali dia. Boleh, stop. Udah kita Thunder Bell ya. Sabar. Kita tunggu timing dulu guys. Aduh nggak kena, sayang banget. Sayang banget guys, Tigreal-nya nggak kena dorong tadi ya. Sakit banget cangkanya. Gila. Dimandiin guys ya Gatotnya. Yuk. Langsung hilang guys Angelanya. Ayo loh, gak ada Angela loh. Sakit banget ya, nebein turret 3 kali aja udah 1/4 dari kita guys. Rusuh banget ya. Ada kari, ada monyet, udah. Bunuh lord kayak bunuh minion itu guys. Oke, mantap Thunderbolt udah jadi. Terakhir kita immortal aja lah ya. Satu tembakan, satu kemampuan. Hidup atau mati. Triple kill, alah udah di end guys. Padahal bisa maniac itu, seenggak-enggaknya maniac itu guys. Victory. 707, wih. Wah kita nggak MVP coy. Oh MVP nya si Chang, oke lah ya.